Selamat pagi Bandung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari keberapa ya? Hari keempat sudah sampai di wilayah Bandung Jawa Barat. Ya, pagi hari ini persiapan untuk acara jalan-jalan di wilayah Bandung Jawa Barat ya. Rencana mau ke Masjid Apung atau masjid apa ya? Tereng, Bon? Kita mau ke pakai mobil juga ya. Nah, ikut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kawasan wisata Astro Hikland ini ada di Lembang Bandung. Jadi tadi jalurnya saya dari mana tadi ya, Cihunjang atau apa namanya, terus lewat jalur barat ya. Alhamdulillah cuaca cukup cerah sekali. Saya juga belum pernah kesini ya, baru sekali ini Astro Hikland Theater. Ini masuk wilayah bukan Lembang ya, ini sudah masuk wilayah Subang. Ya, penasaran masuk seperti apa di dalam ya? Pengen lihat di dalam? Yuk kita lihat. Pemandangannya sadu banget ya. Astro Hikland Theater. Di sebuah restoran yang berada di kebun teh ya, dekatnya apa namanya
Tangkuban Perahu, tapi udah wilayah masuk wilayah Subang. Depan sana pas perbatasannya ya. Asik banget. Jadi jalan-jalan di kebun teh. Di Castello Ciater. Oke, wahana wisata baru ya. Cari parkir dulu. Oke, selamat datang di Castello Ciater. Wahana wisata taman ya. Taman bunga. Dan juga apa ya? Saya juga belum pernah. Baru pertama kali kesini ya. Asik. Pemandangannya cukup lumayan. Jaga penuh. Jadi kalau lihat sekilas itu seperti Kelusia yang ada di Semarang atau di Dusun Sumilir ya, Dusun Sumilir yang ada di Semarang. Pemandangannya sahdu. Oke, untuk masuk wilayah sini tiketnya kalau untuk hari libur Sabtu Minggu 40.000, untuk hari biasa 30.000. Mantap. Keren sekilas ya. Kawasan wisata di Castello masih terus berbenah ya. Karena termasuk kawasan wisata baru. Nih.
Mereka bu arah mereka. Kok bapak rono kae? Hah? Kamar kecil. Ya alhamdulillah sampai di kawasan Masjid Al Jabar ya. Jabarat atau di Bandung. Ya ini pertama kali saya kesini ya. Tadi masuknya sempat muter-muter karena belum pernah kesini juga. Lumayan repot jalannya. Kurang mundur. Ya, ini ya namanya Masjid Raya Al-Jabar. Al-Jabar atau lebih dikenal dengan Masjid Apung ya. Kenapa ya Masjid Apung? Karena di kanan kiri terdapat sebuah semacam danau buatan atau apa ya. Jadi masjid ini dibangun di lahan seluas 25 hektar ya. Di wilayah Gedebagi. Termasuk Kota Bandung ya ini ya. Termasuk wilayah Kota Bandung. Dibangun perencanaannya oleh Ridwan Kamil yang dulu wali Kota Bandung. Seperti itu ya. Tuh masuk ke sini hanya bayar parkir. Kita lihat dari dekat ya. Kalau informasinya masjidnya mampu menampung 30 ribu jemaah ya. Cukup ramai ya, cukup ramai ya. Jadi emang saat ini masjid jadi viral ya tempatnya. Selain untuk beribadah, mereka yang berwisata juga pada datang ke sini. Jadi kalau wisata ke Bandung pasti menyempatkan diri untuk ke masjid ini ya. Ini baru pertama kali saya kesini. Pengen melihat dari dekat aja ya. Cukup luas sekali ya tempatnya. Model bangunannya juga unik ya. Acaranya di Masjid Al-Jabar, Masjid Raya Al-Jabar. Sepertinya cukup ya. Capek ya Pak G? Lumayan. Itu mau keluar sini. Oh iya benar. Ya alhamdulillah sampai di daerah Setiabudi Bandung. Saatnya makan sore. Apapun makannya tetap soto ya. Soto Boyolali. Seharian cukup melelahkan dengan jalan yang cukup padat ya. Ya alhamdulillah untuk sore hari ini nanti kita istirahat total ya.